Oke, boys and girls, sebentar lagi Bang Jo akan akhiri video. Ya, nanti jam 6:30 sudah mulai jalan menikmati sore hari. Ada bocil-bocil bule loh. Sebentar lagi sunset. Boys and girls, ketemu lagi dengan Bang Jo. Kita tidak ke air terjun, kita tidak ke pura, tapi kita ke pantai. Pantai mana ini ya? Ada yang tahu? Ya, ini di Pantai Yoga. Kemarin Bang Jo seminggu yang lalu sudah mengeksplor Pantai Yoga. Nah, hari ini Bang Jo ingin jalan-jalan atau mengajak boys and girls menyusuri dari Pantai Yoga. Kita menyusuri ke Pantai Jimbaran sebelah kiri. Bang Jo bersama Noni. Aduh, si Dogi berisik, men. Ini di hari Rabu, tanggal 15, jam 5 sore. Oke, boys and girls, ini terganggu dengan Dogi ini. Kita langsung let's go. Oke, boys and girls, kita langsung menyusuri di pinggirnya Pantai Yoga. Pantai Yoga menuju ke Pantai Jimbaran. Ini di jam 5 masih begitu sepi, masih tidak begitu ramai ya. Oke. Ya, sebelumnya Bang Jo explore di Goa Garba bersama Noni. Hari ini Bang Jo jalan-jalan bersama Noni di pantai antara Pantai Yoga ke Pantai Jimbaran dekat Four Seasons sana. Oke, boys and girls, nikmati jalan-jalan di pesisir Pantai Jimbaran Pantai Yoga. Kita akan lewati nanti Intercontinental. Dan ini banyak anak muda, men. Oke, ini Noni. Wih, jam 5 masih panas ya. Lihat Noni. Wih, sinar mataharinya masih sangat-sangat panas. Masih terasa panas sih, padahal ini jam 5 sore, men. Oke, boys and girls. Tampak beberapa turis asing sedang menikmati sore hari ya. Dan ini Bang Jo bersama Noni sedang menikmati sinar matahari sore. Dan tampak dua turis asing asik berenang. Oke, ini dia Noni. Yes, ayo kita jalan pelan-pelan ke arah Pantai Jimbaran. Let's go. Ya, boys and girls, di sini ada kano ya. Kano dari Belmont. Oke. Tampak Noni sedang berjalan menikmati sore hari. Yang tunggu. Guys, wih, perahunya keren ya. Oke, lanjut boys and girls. Masih belum begitu ramai ya kalau jam 5 ini. Biasanya itu jam 6 ke atas, setengah 6 ke atas baru agak ramai. Ya, tampak di ujung sana itu pantai Tegalwangi kalau nggak salah. Dan di sederetnya itu ada Four Seasons. Ya, kita lanjut boys and girls. Ya, ombaknya cukup bersahabat ini ombaknya. Ya, nanti jam 5:30 sudah mulai agak ramai. Jam 5:30, jam 6 mulai agak ramai. Oke, kita lanjut. Ini ya banyak dogi-dogi nih. Ini sebelah kiri kita ini lapangan ya, boys and girls. Ini masih tanah kosong kalau nggak salah. Dan di sebelahnya itu sudah mulai masuk Intercontinental. Ini dogi-dogi ada di sini. Wah, ada lagi mancing. Nah, itu Noni. Semoga tidak backlight.
ada motor boot atau sampan nelayan sebelah sana. Ya, ikuti jalan-jalan Bang Jo di sepanjang Pantai Yoga dan Pantai Jimbaran. Yang Bali ini kaya akan destinasi wisata pantainya, boys and girls. Memang keren-keren sekali ya di Bali ini. Jadi so boys and girls yang tidak atau sudah lama tidak ke Bali, ya Bang Jo hibur dengan vlog pantai. Ya, bagi boys and girls yang sudah lama tidak ke Pantai Jimbaran, nanti Bang Jo akan update ya. Ini lumayan jauh nih. Ya, boys and girls, lumayan jauh ya. Kita berjalan kaki menyusuri pesisir pantainya dari Pantai Yoga ke Pantai Jimbaran. Dan nanti Bang Jo akan tunjukkan beberapa restoran ikan bakar yang benar-benar enak. Tapi menurut Bang Jo, ada satu restoran yang Bang Jo rekomendasikan buat boys and girls. Jika ke Bali dan mampir ke Pantai Jimbaran, pusatnya kuliner makanan laut atau ikan bakar. Tampak di depan kita ada turis asing sendirian ya. Nggak kelihatan. Ya, kita sudah sampai di belakang atau di depan pesisir pantai Hotel Intercontinental. Ini kalau nggak salah punyanya pemilik Metro TV. Wih, boys and girls, Bang Jo rekomendasikan jika ke Bali jangan sampai terlewatkan untuk menikmati sore hari di Pantai Jimbaran mengarah ke Pantai Yoga. Intercontinental. Ya, boys and girls, kita sudah sampai di restoran ikan bakar Jimbaran, Pantai Jimbaran. Jam segini sudah mulai ramai dan banyak pilihan ya. Tetapi ada satu restoran yang menurut Bang Jo akan rekomendasikan pada boys and girls. Kita lihat dulu sekeliling sini. Di sini Pantai Jimbaran ramai. Beda di Pantai Yoga ya, mungkin karena waktunya udah sore hari. Oke, nah ini sambil berjalan Bang Jo akan tunjukkan beberapa resto yang ada yang menjadi pilihan, tetapi satu resto yang Bang Jo rekomendasikan. Ya, di posisi awal ini ada resto Made Bagus, kemudian ada Roma Cafe ya. Kemudian ada lagi Ito Cafe, Raja Seafood. Dan ada lagi NBC.
7 main spring rolls here. Dan kemudian ada Okai Wine Dinner, Wine Dine ya. Dan di samping sini ada Dom Erom. Sorry. Nah, di sampingnya Wine Din. Itu yang Bang Jo rekomendasikan pada boys and girls, yaitu Menega di sampingnya Teba Cafe. Wih, rame sekali ya. Nah, ini dia Menega Cafe. Boys and girls, jika ke Pantai Jimbaran, silakan mampir ke Menega. Kita akan shoot Menega. Lihat, ini dia Menega. Ini yang Bang Jo maksud, Menega Cafe. Ini bumbunya memang sedikit berbeda ya, enak sekali. Oke, kita lanjut. Ada Bella Seafood, Sakura Seafood, dan lain-lain. Kita lanjut. Dan di sini banyak jajanan, jagung bakar, kemudian ada cemilan, ya mungkin Bang Jo lupa namanya. Oh iya, lumpia. Lumpia potong namanya, pakaiin cabai. Ya, tampak Noni terus menyusuri dan menikmati keindahan di Pantai Jimbaran. Tukang jagungnya banyak kan, dan banyak sekali turis-turis di sini ya, lokal maupun asing. Ada bocil-bocil bule ya. Iya, ini kemudian ada penyewaan kuda. Ya, tempat lagi menaiki kuda di sini. Kalau nggak salah 100.000 sewanya. Kandangnya ada ke rumah kita. Yang ini kencang men. Dan sebelah kanan ini bule-bule. Oke, okay, let's go. Nah, di sebelah sana tuh banyak bocil-bocil bule sedang bermain atau berenang. Sebentar lagi sunset, boys and girls. Ini Bang Jo stop di posisi sebelah sini. Ya, tidak perlu lagi terlalu jauh ke sana. Di sana ada teleport station. Dan tampak nih pintu gerbangnya di sini ya. Oke, kita lanjut, let's go. Oke, boys and girls, sebentar lagi Bang Jo akan akhiri video Bang Jo jalan-jalan di antara Pantai Yoga ke Pantai Jimbaran. Sampai ketemu di video Bang Jo berikutnya. Kita nikmati saja sisa video Bang Jo yang lainnya. Let's go.